Boy Ping Pong! Wow! Ping Pong! Merawat Quacky! Aku pikir ada di sekitar sini. Oh, aku menemukannya! Lihat, Ping Pong! Kamu ingat apa yang terjadi? Tentu saja aku ingat. Pet sedang merawat Quacky si bayi dan dia merasa sedih. Pet tidak tahu apa yang salah. Wonderstar menyelamatkan. Kita coba membuat Quacky senang dengan kesukaan kita, tapi itu tidak berhasil juga. Ternyata bayi membutuhkan hal yang berbeda dari kita. Lihat, kami belajar memahami dari sudut pandang Quacky agar bisa membuatnya gembira lagi. Yay! Hoggy, kamu harus lebih tinggi dari itu untuk bisa mengikutiku. Oh iya? Kamu tunggu saja. Ini terlalu tinggi. Hei, kalian berdua. Hah? Pet! Ya, hai semuanya. Ada apa, Pet? Oh, hari ini kamu membawa Quacky. Oh, iya. Jadi begini. Ya? Oh. Katakan pada kami, Pet. Kami mendengarkan. Aku kira aku akan mulai dari awal. Aku ingat puisi pendek tentang bunga hari ini. Jadi aku pergi berjalan-jalan di hutan. Tapi sepertinya hutan yang kutuju terlalu jauh untuk Quacky kecilku. Jadi, Pet, aku pikir mungkin kamu bisa mengasuh Quacky untukku. Baiklah. Tapi aku tidak begitu yakin kalau aku bisa mengasuh. Tentu kamu bisa. Aku sangat percaya padamu, Pet. Aku tahu kau menyayangi bibik lebih dari siapapun yang kukenal. Dan yang lebih penting, Quacky sudah menyukaimu. Oh, baiklah. Kalau begitu aku dengan senang hati menjaga Quacky untukmu. Sungguh? Oh, terima kasih, Pet. Kau penyelamat hidupku. Sekarang aku bisa pergi melihat bunga di hutan. Oh, dan tolong jangan lupa. Di sore hari, Quacky mungkin saja. Quacky, tidak. Jangan makan itu. Itu hanya bayi kecambah, Quacky. Dan itu saja. Terima kasih, Pet. Aku berhutang padamu. Ya, jangan khawatir tentang Quacky. Bersenang-senanglah. Hei, Quacky. Mau lihat sesuatu yang lucu? Lucu, kan? Sekarang mau main bola? Ini, lari dan tangkaplah, Quacky. Bagus sekali. Lagi. Ada apa, Quacky? Apa kamu mau main sesuatu yang lain? Aku tidak tahu apa yang Quacky inginkan. Oh, jadi kamu ingin menjadi pengasuh yang baik? Tapi kamu tidak tahu apa yang diinginkan Quacky, kan? Iya, Ping Pong, Hoggy, bisa kalian membantuku menjaga Quacky? Tentu saja. Tidak ada masalah terlalu besar untuk Ping Pong dan Hoggy atau terlalu kecil. Baiklah, tapi sebelumnya, kita lihat apa secara fisik Quacky sehat. Sepertinya Quacky tidak terluka. Tidak ada demam. Apa? Kamu serius, Quacky? Ping Pong, apa kamu tahu apa yang Quacky mau? Aku tahu. Kamu tahu kami sangat dekat dengan Quacky. Ya, benar. Semua tentang Quacky, kamilah ahlinya. Katakanlah, apa yang Quacky inginkan? Menurutku, Quacky bosan hanya bermain denganmu, Pet. Itu benar. Quacky suka bermain dengan teman bebek lainnya juga. Kalau begitu, Hoi Boy Ping Pong!
Aku rasa Kueki menyukainya. Kueki. Aha. Kueki, bagaimana dengan main kejar-kejaran? Bersama kami para bebek. Kami datang. Berdiri di sana, bermain bersama kami. Oh, Kuek. Kamu pasti Kuek. Bisa. Kurasa Kueki ingin terbang. Pingfong, bebek tidak bisa terbang. Oh, ya? Itu lebih baik. Kita bisa membuat Kueki merasakan bagaimana rasanya terbang di langit. Menarik, bukan? Sekarang, ini. Lompat! Apa yang salah? Hei, teman-teman. Aku rasa Kueki marah. Kueki baru saja menguap. Yap, sudah kuduga. Kueki ingin sesuatu yang lebih menarik. Pingfong? Jangan khawatir. Hoi Poi, Pingfong. Coba lihat ini. Wow. Sebuah roller coaster. Kueki, ini sepertinya seru. Suka mengendarai itu. Ya, aku rasa itu tidak benar. Aku rasa Kueki malah merasa lebih buruk lagi. Tapi itu tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Aku perlu istirahat. Jika kamu bermain terlalu semangat, kamu akan lelah dan mengantuk. Pet dan Kueki sama-sama menguap. Iya, bahkan sorot mata mereka sama. Kueki dan aku sama, aku hanya sangat mengantuk, itu saja. Mungkin. Kueki. Kueki, apa kamu sekarang mengantuk? Apa kamu butuh tidur siang? Apa kamu sudah mulai mengantuk sejak kita bermain kejar-kejaran? Maafkan aku, Kueki. Mimpi indah. Semuanya hus-hus. Semuanya tenang. Kueki kecil lucu sudah tertidur. Kemanakah kita? Kapan kita main? Ke alam mimpi kita akan pergi. Selamat malam.
Jadi, Kueki hanya ingin kita menyanyikan Nina Bobo dan tidur siang, hah? Tapi kita tidak tahu apa-apa dan membuat Kueki semakin kelelahan. Kita seharusnya berusaha lebih keras untuk memahami Kueki. Aku merasa tidak enak. Ya, setidaknya Kueki tidur nyenyak, kan? Iya, pasti dia kelelahan dengan semua permainan itu, kan? Oh, ha! Ini dia. Tada! Wow, ini adalah kubus-kubus. Lihat. Ini Kueki. Aku baru ingat. Dan tolong jangan lupa, saat Kueki jadi pemarah, itu artinya waktunya tidur siang. Jadi biarkan Kueki tidur di kereta dorongnya. Dan itu saja. Terima kasih, Pat. Aku berhutang padamu. Oh. Apa yang baru kamu ingat? Apa sesuatu yang lucu, Pat? Oh, bukan apa-apa. Lupakan saja. Wait, boy.